Halo teman-teman semua, di video kali ini kita membagikan tutorial buat teman-teman semua, yaitu cara menghapus riwayat pencarian di Facebook teman-teman ya. Oke, untuk langkah-langkahnya langsung saja kita bahas. Pertama-tama silakan teman-teman buka aplikasi Facebook seperti ini. Setelah kalian masuk, silakan pilih profil kalian yang ada di bagian kanan ya, layar kalian itu di bagian sini ya, menu paling samping kanan ini, kalian ketuk seperti ini. Setelah di halaman ini, silahkan teman-teman pilih menu ini ya, gambar pengaturan ini yang ada di sini, gambar kiri ini, kalian ketuk seperti ini. Selanjutnya kita pilih di meta di bagian sini ya, di halaman meta ini kalian ketuk saja seperti ini. Lalu selanjutnya kalian scroll saja ke atas sedikit seperti ini. Lalu kalian pilih informasi dan izin Anda, kalian ketuk seperti ini. Lalu di bagian kotak paling atas ya, kotak pertama, di tulisan paling bawah ada riwayat pencarian, kita ketuk seperti ini. Karena kita ingin menghapus riwayat pencarian kita, maka kita pilih ini, hapus semua pencarian yang ada di paling bawah ini, tulisan biru ini, kita ketuk teman-teman. Oke, dan selanjutnya di sini ada tiga pilihan, 1 jam terakhir, kemarin, dan sepanjang waktu. Oke, di sini teman-teman bisa memilih salah satu dari riwayat pencarian yang ingin teman-teman hapus ya. Saya ingin menghapus 1 jam terakhir, saya hapus. Kita ketuk di bagian bawah ini teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian di situ ada pemberitahuan penghapusan pencarian sudah sukses teman-teman. Jadi seperti itu untuk menghapus riwayat pencarian di aplikasi Facebook terbaru. Oke teman-teman, itu informasi dari admin, semoga bermanfaat. Silahkan diikuti dan jangan lupa selalu nantikan video-video admin selanjutnya. Terima kasih.